empat orang. Iya, empat orang. Belajar tuh lah, Mariana. Lain. Mariana. Pelanggan ini kan biasa harus nyoba. Kalau mau yang gue nomor HP ini murah. Dari Banjar. Setiap hari pun nah, ya. Si orang Dayak pergi buat ladang untuk menghidupi dalam keluarga. Pagi setiap hari pagi jam 12 harus istirahat. Aku dulunya kan masih di gunung. Setelah sudah mengalami keretahan di atas itu baru saya turun ke sini, pindah ke sini, beladang. Habis beladang di sana, ke situ, ke sini, nanam karit, nanam pisang. Hari ini mungkin pagi nori, setelah nori, jam 12, jam 1, manin pisang. Besoknya baru diambil oleh yang pembaliknya. Jadi hari ini mungkin nggak bisa titip uang untuk Paul. Bilang sama Paul, mau minta maaf nggak bisa kirim uang. Soalnya itu masih sama Paul yang manin pisang, nggak ada selama di hari ini nggak ada manin pisang. Mungkin setiap hari lah menuri. Jadi menampan bahuma, beladang, kadar ke dalam, nanam karit, bahuma. Nah, itu dulu kan belum ada pakai mesin, pakai beliong, betabang. Tabang sama beliong. Habis nabas, tabang, habis tabang, memanduk, betilah, baru nanam menugal. Habis nugal baru rumputi, buang rumput, bersih rumput. Habis itu baru kalau sudah panen baru manin padinya. Sebelum padinya belum panen itu nuri. Sudah padinya itu panen, mungkin setiap hari pun nggak bisa nuri, cuman ambil padi. Kalau pagi ngambil, malam buang-buang anunya itu. Ya seperti kayak ini dibuat nyiru ini, setelah diinjak-injak terus dikindai. Yang hampanya itu dibanam, yang aslinya disimpan di dalam kerung. Ginilah Senen Dayak Maratus. Ambil bambu, dipotong, dibuang kulitnya, dibola-bola, dibuat seperti ini. Buat nyeru, lanjung, buat ambil beras untuk memasak di dapur. Bahasa Dayak tikar, bakul, lanjung. Terus rutan juga. Kalau menyelesaikannya ini harus rutan diambil buat bingkainya. Itu ada yang sudah selesai, itu ada bingkainya. Ini seperti ini bingkainya.
Nah, ini seperti ini. Kalau sudah panen, padinya panen, baru di katam. Kalau bahasa di kota kan, kalau di katam itu ngatam papan. Ini kan mengatam padi. Ngatam padi, baru hibak itu lanjung ini pindah lagi ke lanjung, baru habis itu injak, baru dapat padinya. Habis itu dibuka akan tikar, diirik padinya. Habis itu baru dapat padi, baru bisa digiling. Nah, habis itu kalau habis padi itu kan sudah habis panen, nabas lagi, menumbang lagi, tunggal lagi. Nah, jadi tunjang bertunjang hasilnya itu, kalau sudah hasilnya banyak itu kan sudah menumpuk. Cuma sekarang kita padinya, karena kita atap nggak ada, maka kita jual padi ya. Jadi kita padinya nggak ada lagi di dalam rumah. Jadi baru itu, jadi itulah panen kita orang-orang Dayak. Bahasa Dayak, orang Merat, Dayak Meratus. Ya itu aja. Isin. Iya, mau belajar, pingin, bukan pingin pintar, cuma pingin tahu aja. Mau belajar maksudnya seperti orang-orang bisa baca Alkitab. Mau bisa ngelanggar doa, mau nyanyi-nyanyi. Ya semuanya saya inginkan. Semoga Tuhan berkati saya dalam pelajaran, saya bisa baca Alkitab. Saya sedang bersama dengan Mama Paul. Ini adalah salah satu peserta program membaca yang saya jalankan selama 1 bulan ini. Salah satu tujuan dari Misi Meratus adalah agar masyarakat Dayak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Dan ketika saya menerima amanat dari Romo Supri, saya langsung menjalankan program membaca ini. Ini adalah Mama Paul, dan peserta satunya lagi adalah Nenek Injil. Saya berharap mereka adalah kakak beradik yang memiliki semangat untuk membaca. Beli ya, Kak? Jalan-jalan menuju tempat motor. Perdatan sudah hitung-hitung hari. Aduh, ini baru hari pertama. Kapan 3 tahun? Tapi sudah betah di sini. Tidak terasa. 1 hari saja, 1 tahun saja rasanya 1 bulan. Gak terasa. Nama saya Nia, asal saya Belu atau Mbua. Saya bermisi di sini karena tugas juga. Awalnya saya tidak tahu Misi Meratus itu apa, tapi karena kami diutus, ya mau tidak mau harus terima, harus menerima kenyataan. Akhirnya kami ke sini. Ini namanya rumah setan ya, kayak itu. Dan saya baik sama teman, tapi aku di tengah-tengah. Kecuali di Jawa itu yang kayak itu Malang Tempo, MTG. Oh, itu panjang itu, rumah setannya itu. Itu benar ada setannya. Hai, itu. Tapi
enggak. Tidak bisa paham itu. Enggak nyawang jauh ini. Kamu orang takut. Kan kita kan Pak di sini kan jalan. Tapi yang di Jakarta permainannya tuh kita naik kereta. Oh, kita naik kereta. Heeh, kita naik kereta gitu. Jadi waktu ada setannya kita keretanya tuh berhenti gitu. Aduh. Itu parah banget katanya. Kena kuat rasnya, itu mah. Kemarin, jadi itu masih terkena basah soalnya kepala itu kalau kena di kanan ayam dia kayak gitu, anu gatalan. Gatal. Iya di kanan ayam, kayaknya karena air itu langsung mengalir ya ke bawah itu, pasiennya bangkat. Ini yang bengkak ini di kepala atau di bibirnya itu? Di bibir juga bengkak langsung di muka itu. Jagung itu dari siapa? Jagung itu dari siapa? Dari mama. Siapa? Mama. Kilo berapa? Apa? Anu. Portal ini kah? Iya. Saya hanya beli 2 biji. 9.000. Mahal. Jarumnya. Jarum itu loh banyak. Di mana enggak tahu aku. Bentar. Antoi. Tak ada malah bedahin. Nama saya Modesta Purwatiladu. Saya kuliah di STP IPI Malang. Terus KKN di Misi Meratus. Khususnya di Taan. Saya waktu itu tertarik dengan sosialisasi oleh Romo Supir sendiri yang datang ke kampus. Di sana banyak teman-teman juga yang mendengarkan sosialisasi dari Romo. Ternyata tidak ada yang tertarik, hanya bertiga saja, itu ada Siska teman saya dan juga ada Yonesius Boni yang sekarang di Kadang Liwar. Hari. Foto. Bincang di mana Pak? Kecil-kecil nanti. Nggak tahu. Ayam aja kah? Sayurah. Ini dia Agung. Agung. Tadi Agung bukan. Gimana ya? Misi kali. Abang itu dapat foto. Aku ikut ya. Kamu kan apa? Bantu Kak Modest. Iya, maksudku Julia temennya, namanya Julia bisa jahit. Iya, maksudnya itu Puku, Sukadi. Sukadi, Sukadi. Kadika. Cantiknya. Woi, cantiknya sih. Ya, bagian belanja nanti. Kapan selesai kalau enggak? Si banyak lagi. Sadi, bantu deh. Kau jahit-jahit aja sudah. Nanti kakaknya rapikan.